Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan memuji Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wabil khusus ketua yayasan, kemudian pengurus masjid, kemudian tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Allah beri kita peluang untuk hadir di rumahnya yang mulia ini di bulan Rajab yang mulia ini. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang suci. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan di bulan ini ada satu peristiwa yang luar biasa yang berlaku pada masa dahulu, yaitu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperingati oleh umat Islam setiap tahun, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu peristiwa perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama yang dibacakan oleh qari, oleh imam kita tadi. Dan tentang Mi'raj juga disebutkan di dalam Al-Quran, dan penjelasan yang lebih terinci ada juga disebutkan di dalam hadis Nabi. Nah, jadi panjang banyak pembahasan tentang Isra dan Mi'raj, dan setiap tahun kita memperingatinya, tentu banyak pula pengetahuan yang telah kita miliki tentang Isra dan Mi'raj. Maka saya risau pada malam hari ini, apakah yang akan disampaikan ini yang pernah didengar? Kalau pernah didengar berarti mengulang kaji saja. Nah, tak ada yang baru. Maka kalau bolehlah kita sampaikan pembahasan tentang Isra Mi'raj ini melalui 3 yang digabung sekali. Kalau bersetuju. Kalau tak bersetuju, bersetuju sajalah. Yaitu yang 3 itu adalah kata yang dimulai di dalam pemberitahuan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj di dalam Al-Quran, yaitu kata Subhanalladzi asra, Subhana, tasbih. Kemudian satu lagi adalah nama masjid ini. Masjid ini bernama Nurul Iman, cahaya keimanan. Dan satu lagi adalah virus corona, karena ini yang merisaukan kita pada beberapa hari terakhir ini dan sepertinya belum menurun atau belum menghilang kerisauan kita ini, karena tak nampak kurangnya. Hari Ahad yang lepas saya baru saja dari Kuala Lumpur ke LIA2 yang biasanya padat, sekarang lengang. Jadi kita masuk saja orang tak banyak lagi. Biasanya antri untuk cop paspor imigrasi. Yang kemarin tuh pegawai imigrasi itu yang antri menunggu kita. Dan kita lihat di monitor
flight, yaitu penerbangan-penerbangan itu banyak disebut keterangannya itu cancel, 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 dibatalkan, dibatalkan, dibatalkan. Nah, tiga kata ini mau kita jadikan satu dalam pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Kira-kira ada kaitan atau tidak ya peristiwa Isra dan Mi'raj dengan nama masjid ini? Ada kaitan atau tidak? Kalau tak ada, kita kait-kaitkan nanti supaya ada kaitannya. Kemudian nama masjid ini dengan virus corona, ada kaitannya atau tidak? Tidak ada. Kita kait-kaitkan nanti. Sehingga dengan mengkaitkan yang tiga ini, kita dapat memahami bahwasanya tidak ada satu pun yang berlaku, yang terjadi di alam semesta ini dari dahulu hingga sekarang sampai kiamat nanti, melainkan ia telah tertulis dan difahami hendaknya. Yang telah tertulis itu adalah yang ditakdirkan oleh Allah dan hendaklah difahami. Bagaimana cara memahaminya? Dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita melalui wahyu, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana kita tahu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu peristiwa perjalanan Rasulullah pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada suatu malam, yaitu dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Al-Masjidil Aqsa di kota Palestine, Palestina. Alladhi barakna haulahu, yang Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu kami berkahi di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad yang diperjalankan itu, sebahagian dari tanda kekuasaan kami. Virus corona tanda kekuasaan Allah bukan? Ada, ada dapat kaitannya. Nah, itu kaitannya itu. Tapi ini masih mukadimah. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, mendengar doa hambanya, khususnya mendengar doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad tak ingin memberatkan beban umatnya, yaitu ketika menerima 50 waktu solat. Awalnya kan 50 waktu kan, pada malam Isra dan Mi'raj itu. Nah, Rasulullah ketika menerima solat 50 waktu, kemudian bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu tak akan berdaya untuk melakukan 50 waktu. Maka mintalah kepada Allah supaya dikurangi. Maka Nabi pun kembali kepada Allah, minta dikurangi, dikurangi 45, kemudian 40, kemudian sampailah akhirnya tinggal 5. Itu pun juga Nabi Musa menasihati Nabi Muhammad supaya kembali lagi minta dikurangi, karena 5 itu pun berat. Berat tidak 5 ini? Kalau tak berat, penuh Masjid Nurul Iman ini. Karena beratnya lah, kita lihat sedikit sekali di salat subuh, sedikit zuhur, sedikit, padahal ada mereka di rumah, ada bisa mereka menyempatkan diri ke masjid, bisa, tapi mengapa tak sampai? Karena berat itu lah. Gunung yang tinggi sampai mereka ke puncaknya, Masjid Nurul Iman yang ada di sebelah rumah, itu tak sayang nyambung itu. Pak protokol yang nyambung, berarti berat. Nah, maka karena Nabi Muhammad pemalu, orang yang pemalu, sudahlah 5 sajalah. Kemudian yang 5 itu pahalanya sama dengan 50 waktu. Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan umatnya, yaitu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj
diterimalah kewajiban salat yang 5 waktu langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengarkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah melalui doa baginda ataupun melalui getaran hati baginda, tergetar di hati saja. Allahu alimum bidzatis sudur, Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada Rasulullah. Al-Basir, Allah maha melihat. Maka tafsiran para ulama, apa makna Allah yang maha melihat? Kalau tadi Allah maha mendengar, mendengar doa Nabi, mendengar getaran hati Nabi. Nah, kalau Allah maha melihat, melihat apa yang Nabi jalani di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj di malam yang gelap gulita. Mungkin manusia tak melihatnya, tetapi Allah maha melihat apa yang berlaku pada diri Nabi dalam perjalanan yang istimewa ini. Inilah ayat yang menyebutkan tentang peristiwa Isra di dalam Al-Quran, yang mana ayat ini dimulai dengan perkataan Subhana. Subhana tasbih. Di dalam solat pun kita bertasbih. Kapan kita bertasbih dalam solat? Di waktu ruku, di waktu sujud. Ij'aluha fi ruku'ikum, ij'aluha fi sujudikum. Yaitu ketika ayat berkaitan dengan tasbih, sabbihis marabbikal a'la, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka Rasulullah mengatakan, letakkan dia di ruku'mu, letakkan dia di sujudmu. Maka di ruku' kita menyebut Subhana Rabbiyal Azim, tasbih. Di sujud kita juga bertasbih Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Apa makna tasbih? Subhanallah, 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 Subhanallah. Berapa kali? 33, itu yang selepas solat saja. Tambah lagi, lanjut terus. Apa sebab? Sebab malaikat yang mulia itu bertasbih tanpa henti. Yusabbihuna al-laila wan-nahar. Malaikat itu bertasbih malam dan siang. La yafturun, tak pernah berhenti. La yaftur, tak pernah berhenti. Kita hanya 33, yang 33 itu saja. Selepas itu berhenti dia lagi. Nah, enggak. Kalau bisa seperti malaikat, yaitu tak pernah berhenti bertasbih. Rupanya yang tidak berhenti bertasbih bukan hanya malaikat. Setiap ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini tidak pernah berhenti bertasbih. Meja ini sedang bertasbih sekarang. Sekarang meja ini. Percaya atau enggak? Percaya atau tidak? Saya bertanya tak dijawab. Percaya? Hebat ya. Biasanya orang baru percaya bertanya dulu, dalilnya mana? Kalau kita beritahu dalil baru dia percaya. Ini belum dalil diberitahu sudah percaya. Percaya? Oh, hebat berarti. Hebat. Karena kita pun ketika menyampaikan tak mau menyampaikan begitu-begitu saja. Tentu ada dalilnya. Apa dalilnya? Ayat Al-Qur'an. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satu pun ciptaan. Wa in min syai'in, in nafiyah. Tidak. Tidak ada satu pun min syai'in, everything. Ah, ini yang pandai bahasa Inggris. Tanpa terkecuali segala sesuatu illa kecuali yusabbihu, yusabbih bertasbih, yusabbih fi'il mudhari, present continuous tense. Apa itu? Nampaknya belajar bahasa Inggris kita malam ini. Yaitu continuously, artinya bertasbih terus menerus, tak pernah berhenti. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tak tahu mereka itu sedang bertasbih sekarang. Kita dengar tak? Mereka, mereka itu siapa? Meja. Ini yang ada di atas meja ini apa nih? Air. Itu yang di dalam botol. Botolnya ini pun juga bertasbih.
Kemudian apa ini yang sebelah kiri ini? Tisu bertasbih. Ini yang dipegangnya apa ini? Mikrofon. Ini semua yang kita sebut ini, sebut sajalah apa saja ciptaan yang ada ini, semua bertasbih. Andaikan kita mendengar mereka bertasbih, gemuruh alam semesta. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tak mengerti, tak mengetahui mereka bertasbih. Mengapa? Karena Allah tak beritahukan kepada kita. Ada tidak manusia yang Allah beritahukan tentang alam semesta yang bertasbih ini? Dan bertasbih bersama dengan alam semesta. Ya, ada. Siapa dia? Siapa? Nabi Daud alaihi salam yang bertasbih bersama gunung dan burung. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj di dalam Al-Quran dimulai ayat yang menerangkannya dengan tasbih. Apa makna tasbih? Belum terjawab lagi. Apa makna tasbih? Subhanallah itu apa maknanya? Itu terjemahannya. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, itu terjemahannya. Ini sekarang kita mengaji nih. Apa makna maha suci Allah itu apa? Nah, disitulah perlunya belajar tafsir. Tapi di An-Nur sudah berhenti. Pindah sini. Nanti kita bicarakan. Maka Imam Al-Baghawi, salah seorang ahli tafsir yang sangat memperhatikan riwayat, ketika menafsirkan makna subhana yang ada di pangkal surah Al-Isra ini, beliau menerangkan makna tasbih itu, subhanallah itu maknanya adalah tanzihullahi ta'ala min kulli su, yaitu menjauhkan dari Allah segala sesuatu yang buruk. Kemudian ditambah lagi, yaitu wa wasfuhu bil bara'ah min kulli naqs, yaitu membebaskan dari Allah apa saja yang bersifat kurang. Nah, itu dia makna tasbih. Menjauhkan dari Allah apa saja yang buruk. Setiap yang buruk itu tak ada pada diri Allah, pada zat Allah. Kemudian membebaskan dari Allah segala yang bersifat kurang. Artinya pada diri Allah, pada zat Allah itu tidak ada kekurangan. Nah, itu makna tasbih, maha suci Allah. Sudah faham? Belum? Kalau belum, kita berikan contoh. Siapa yang bertasbih dalam perut ikan? Siapa? Nabi Yunus. Dari mana tahu? Dari Al-Quran. Mana ayatnya? Jangan jawab-jawab aja, masih tahu lah ayat. Wa Dzannun, dan Nabi Yunus yang digelar sebagai orang yang berdiam di dalam ikan yang besar. An-Nun, ikan yang besar. Wa Dzannun idz dhahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah, pergi meninggalkan kaumnya, dia pergi naik kapal dalam keadaan marah, marah kepada kaumnya karena kaumnya tak mau menerima kebenaran. Sudah berkali-kali disampaikan kebenaran, kaum tak mau menerimanya. Diberi peringatan, ini azab Allah akan datang lagi nih, tapi tak mau juga. Maka Nabi Yunus pun pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya. Bukan merajuk, beda marah dengan merajuk. Tapi nantilah kita bahas itu. Marah kepada kaum yang tak mau menerima kebenaran, Nabi Yunus naik ke atas kapal. Kapal itu kapal kecil saja, hanya muat beberapa orang. Kemudian Nabi Yunus berlayar, harap-harap nanti di daratan seberang, di kampung yang lain, ada orang yang mau menerima kebenaran. Maka singkat cerita, Nabi Yunus naik bahtera itu, rupanya muatannya syarat, kemudian mesti ada yang dibuang, yaitu yang dicampakkan ke laut. Nah, dibuat undian, singkat cerita, keluarlah nama Nabi Yunus. Berkali-kali nama Nabi Yunus juga. Akhirnya Nabi Yunus pun dikeluarkan dari kapal,
dan masuk ke dalam laut, diterkam oleh ikan, dimakan oleh ikan. Ketika berada dalam perut ikan, singkat cerita, ini yang singkat-singkat aja ini. Kalau panjang ini semalam kita di sini, maka kita pendek-pendekkan saja. Nabi Yunus menggerakkan ujung kakinya, masih hidup aku ini. Maka Nabi Yunus membalikkan badannya, kemudian bersujud. Ketika bersujud itu, Allah perdengarkan kerikil yang ada di dasar laut, batu-batu kecil yang ada di dasar laut yang bertasbih, mensucikan Allah. Maka Nabi Yunus pun ketika itu bertasbih, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Selesai saja Nabi Yunus bertasbih, Nabi Yunus berharap bisa dapat kembali ke darat. Mana ada orang yang diterkam ikan, alhamdulillah, tak ada. Berharap sekali untuk naik kembali ke darat. Tapi kalau sudah diterkam oleh ikan, mungkin tak bisa kembali ke darat. Kalau sudah diterkam ikan, mungkin tak bisa kembali ke darat. Kalau kita lah. Nah, kita ini mau coba, kita pergi ke pantai Pariaman. Nah, dalam hukum kebiasaan, kalau sudah diterkam oleh ikan, tak akan mungkin kembali ke darat. Tapi Nabi Yunus bertasbih, karena tadi makna tasbih apa tadi? Iya, itu terjemahannya yang diterangkan oleh Imam Al-Baghawi tadi, menjauhkan sifat buruk dari zat Allah, atau menjauhkan, membebaskan sifat kurang dari Allah Ta'ala. Maka ketika Nabi Yunus itu bertasbih, seakan-akan maknanya adalah, ya Allah, hamba sekarang dalam perut ikan. Kalau ikut hukum kebiasaan, tak mungkin hamba bisa kembali ke darat. Tetapi hamba, ya Allah, bertasbih mensucikan-Mu. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, Engkau jauh dari sifat kurang. Apabila Engkau ya Allah berkehendak untuk mengembalikan hamba ke darat, meskipun sekarang hamba di dalam perut ikan ini, tetapi apabila Engkau berkehendak untuk mengembalikan hamba ke darat, hamba akan dapat kembali ke darat, sebab Engkau ya Allah zat yang jauh dari sifat. Ini mau turun lagi nih. Sifat kurang. Kalau tak bisa mengembalikan Nabi Yunus ke darat, mana punya sifat kurang? Allah tidak punya sifat kurang. Bisa Allah menyembuhkan virus corona? Ada, dapat ikatannya kan? Itu ikatannya. Tapi sampai hari ini sudah ada yang mengaku bisa menyembuhkannya, yang sudah terkena penyakit ini. Bermakna di sini ada penyelesaian sebenarnya. Ini kejadian yang luar biasa ini, virus corona ini kejadian yang luar biasa. Ini kalau berterusan seperti ini, Cina itu bisa kolap, bisa jatuh. Banyak perusahaan bisa bangkrut. Kalau seperti ini teruslah keadaan, tak tahulah kita apalah yang akan berlaku. Mau seperti ini terus sekarang? Dan kita tak tahu. Entah seperti ini terus, entah bertambah teruk, entah bertambah buruk keadaan. Tapi bisakah diselesaikan? Wahai jemaah Masjid Nurul Iman, bisakah diselesaikan? Banyak percaya dirinya tinggi kan? Bagaimana bisa menjawab bisa itu? Gimana ya? Ada tak penjelasannya? Allah Maha Kuasa. Karena Allah jauh dari sifat. Itu dia. Inilah yang tersembunyi dari banyak manusia. Tak nampak dia penyelesaian yang ini. Apa sebab tak nampak penyelesaian yang ini? Karena dalam keadaan gelap gulita. Untuk menampakkan yang tersembunyi, kita perlu apa?
kalau dimatikan lampu ini, ada tak nampak meja ini? Tak nampak. Tersembunyi dalam kegelapan. Meja ini disembunyikan oleh kegelapan. Supaya nampak meja ini, apa yang perlu kita lakukan? Cahaya. Nama masjid ini apa? Ada, selesai kaitannya. Kaitan Isra Mi'raj yang dimulai dengan tasbih, virus corona, Masjid Nurul Iman. Maka tugas saya sudah selesai di Tabligh Akbar ini. Sudah pulang kita lagi? Belum? Nah, kalau belum hitungannya lain lagi ini. Ini itikaf lagi nih. Ini menjelang malam. Yaitu tiga ini. Ini memang mukaddimah saja. Dan memang kita rencanakan hanya mukaddimah ini saja. Tapi kalau mau mendalam, ini mesti ada mahar lagi. Ini namanya ngaji duduk. Ngaji duduk ini tak boleh main-main. Nabi Muhammad SAW mengaji duduk dengan Malaikat Jibril. Mengaji duduk itu bertemu lutut dengan lutut. Siap? Maksudnya bertemu lututnya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kalau ya, kita buka kaji. Kalau tidak, mukadimah ini sajalah. Baik. Subhana, Maha Suci Allah. Pangkal dari ayat yang menerangkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau orang yang menguasai bahasa Arab, dia akan terkejut dengan perkataan pertama tiba-tiba mansub. Subhana. Mana boleh subhana? Siapa yang belajar bahasa Arab, tak boleh langsung-langsung kata itu subhana, itu tak boleh. Kata pertama itu mesti subhanu. Tak boleh na. Kalau na, berarti ada yang mendahuluinya. Kalau ni, juga ada yang mendahuluinya. Nah, biasanya kalau na itu inna umpamanya, nanti jadi mansub. Kalau subhani umpamanya, itu pasti mungkin majrur dengan huruf jar. Tapi ini bukan subhanu, subhana. Mengapa ini subhana ini? Siapa tahu? Ini yang menjawab yang menguasai bahasa Arab saja. Kalau tak menguasai, tak kemana-mana nanti jawabannya. Mengapa subhana? Maka belajar bahasa Arab. Mengapa subhana? Sebab dia maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak berarti sebelumnya ada fi'il. Fi'ilnya itu dengan maf'ul ini dari kata yang sama akarnya. Yaitu kata itu adalah usabbihu. Usabbihullah subhana. Maksudnya adalah aku mensucikan Allah dengan menyebut Maha Suci Allah. Kapan aku mensucikan Allah dengan menyebut Maha Suci Allah, subhanallah? Ketika diterangkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena peristiwa itu peristiwa yang luar biasa. Sama tadi seperti peristiwa yang luar biasa yang berlaku pada diri Nabi siapa tadi yang diterkam oleh ikan? Nabi Yunus alaihi salam. Kalau tiba-tiba lah umpamanya semua orang yang terkena penyakit dari virus corona ini semuanya serta-merta malam ini semuanya sembuh, satu pun tak ada lagi yang menderita, apa kita sebut? Subhanallah. Maka kata subhan ini kata yang menerangkan kekaguman atau takjub. Mengapa Allah menerangkan peristiwa Isra dalam Al-Quran dengan memulainya dengan kata takjub? Karena memang peristiwa ini mesti ditakjubi, mesti dikagumi. Subhanallah. Tadi saya ada mendengar seorang sahabat datang jumpa saya. Dia bermimpi berkali-kali dan mimpinya itu dia terbang. Ketika dia terbang, dia bisa melihat apa yang ada di bawah.
dan dia bisa melihat apa yang dia inginkan. Dia lihat kampung dia. Dia di sini, kampungnya Sungai Apit sana. Tapi dalam mimpinya itu dia bisa melihat suasana di kampungnya itu dalam mimpi, dalam keadaan terbang. Ah, mengapa diam? Sambunglah. Subhanallah. Ini nampak bermasuk gaji lagi. Ini cerita benar nih. Subhanallah. Tasbih, berdecak kagum kita. Luar biasa ini anak ini. Masih muda. Atau dia minta saya mentakbirkan mimpi itu. Nah, saya tak pandai mentakbirkan mimpi. Tapi saya coba-coba tadi. Kalau kamu terbang, berarti kamu adalah orang yang bebas. Karena biasanya yang tak bisa terbang itu kalau kakinya terikat atau terkurung dalam sangkar. Kamu bisa terbang, berarti kamu adalah orang yang bebas. Nah, senang hatinya. Tapi saya tak pasti. Karena saya bukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mentakbirkan mimpi jelas, pasti, seperti kenyataannya. Jangan samakan saya dengan Nabi Yusuf. Saya menebak aja ya. Tapi kalau Nabi Yusuf memang dengan wahyu dari sisi Allah. Nah, Nabi Yusuf kan mentakbirkan mimpi dua orang yang sama terpenjara dengannya. Ingat cerita ini? Ah, udahlah, saya tak cerita lagi. Kalau udah ingat, udah tahu lah kita cerita, ya kan? Yang satu bermimpi, dia menuangkan minuman. Yang satu bermimpi, membawa roti di kepala dan dimakan oleh burung. Kan itu cerita dalam surah Nabi Yusuf, kan? Kemudian mereka berdua minta kepada Nabi Yusuf supaya mentakbirkan mimpinya. Maka Nabi Yusuf berkata, kamu yang menuangkan minuman, kamu akan bebas. Keluar dari penjara ini dan kamu akan diambil oleh raja dan kamu akan menjadi pelayan di istana. Dan kamu yang bermimpi ada roti di kepala dan dimakan oleh burung, kamu akan dibawa untuk dihukum bunuh. Kemudian kamu nanti setelah pas dipancung akan dimakan oleh burung-burung buas di padang pasir. Seperti apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, seperti itu berlaku. Hah, mana subhanallahnya ini? Saya menanti subhanallah, tak datang-datang subhanallah. Seperti apa yang diceritakan oleh Nabi Yusuf dengan tafsirnya itu, tafsir mimpi, seperti itu yang berlaku pada dua orang yang sama-sama sepenjara dengannya itu. Itulah dia. Makasih. Mengaji ini mesti diamalkan sekali. Kalau tak diamalkan, tak jadi dia. Subhanallah. Sekarang ini karantina kita angkatan 17. Sekarang ini sudah 2 minggu lebih. Di angkatan 16 yang lalu, ada seorang anak remaja umur 20 tahun dapat menghafal Al-Quran, berhasil menghafal Al-Quran 30 juz dalam masa 20 hari saja. Alhamdulillah, berarti lah masuk kaji itu. Subhanallah, Allah jauh dari sifat kurang. Apabila Allah menghendaki pada seseorang itu untuk dapat cepat menghafal, selesai dalam masa 20 hari. Satu hari 2 juz, Ustaz. Satu hari itu bisa selesai dari 2 juz, 40 halaman. 40 muka surat, 40 halaman. Subhanallah. Ini karena suara saya perlahan, maka tak ada subhanallah. Tapi kalau saya tinggikan suara, barulah. Satu hari, 40 halaman, 2 juz menghafal Al-Quran. Janganlah begitu terus, kik leher saya. Itu dia tasbih. Jadi kalau kita diberitahu tentang peristiwa Isra Mi'raj di malam, di satu malam, malam yang pendek saja. Di malam itu perjalanan Rasulullah panjang, jauh.
dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjid Aqsa ke langit pertama, bertemu pula dengan Nabi Adam alaihi salam yang dah lama meninggal dunia, bertemu pula dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, bertemu pula dengan Nabi apa lagi di langit yang ketiga, Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Idris. Di langit yang kelima, Nabi Harun. Di langit yang keenam, Nabi Musa. Di langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim alaihi salam. Terus naik ke Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur, Nabi melihat 70 ribu malaikat beribadah. Selesai beribadah satu hari itu, pergi dan tidak akan kembali lagi. Hari berikutnya, 70 ribu lagi datang. Kemudian terus naik lagi ke Sidratul Muntaha. Kemudian terus menerima wahyu yang berkaitan dengan salat lima waktu. Kemudian dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Malam itu juga Nabi turun kembali ke bumi, yaitu malam yang singkat, tapi Rasulullah menempuh jalan yang jauh sekali. Jadi mengapa peristiwa Isra dan Mi'raj itu dimulai dengan subhana? Karena akan membuat kita berdecak kagum kalau mendengarkan peristiwa itu diceritakan kepada kita. Apalagi yang menceritakannya Allah dalam Al-Quran, Rasulullah dalam hadis baginda. Dan banyak tanda kekuasaan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah diminta untuk menjadi imam. Makmumnya siapa? Makmumnya para rasul. Para rasul semua jadi makmum. Kita tahu Rasulullah itu rasul terakhir. Para rasul berarti ramai sebelum Rasulullah, sudah banyak yang meninggal dunia. Mungkin tidak imam masih hidup, tapi makmumnya adalah yang sudah meninggal dunia. Mungkin? Nah, saya sekarang mungkin dulu nih, belum subhananya lagi. Ini tak sabar pula mau nyebut subhana. Sekarang nih ustaz kita jadi imam, kemudian makmumnya adalah mayat-mayat yang di dalam kubur. Mungkin? Akan sudah mulai berubah jawabannya. Mungkin atau tidak? Amin. Ustaz tengok belakang, tak ada orang. Mungkin terjadi? Di Nurul Iman pernah terjadi? Tak pernah ya? Tapi mungkin terjadi? Apa yang tak mungkin? Kalau yang memberlakukannya adalah Allah yang memiliki sifat yang jauh dari kekurangan, apa yang tak mungkin? Tak ada yang tak mungkin. Bisakah Allah menghilangkan virus corona ini sekarang? Apa yang tak bisa? Tinggal lagi sekarang Allah hilangkan atau enggak? Itu saja. Kalau tidak, yang sudah mendaftar haji mungkin tak haji lah tahun ini. Umroh saja tak jadi berangkat sekarang kita ini. Kalau bertambah buruk keadaan ini, mungkin kita pergi haji tahun ini. Kemudaratan, karena kaidah usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kerusakan itu diutamakan dari mendapatkan manfaat. Maka boleh jadi akan keluar fatwa tahun ini 2020 tidak ada haji. Apa sebab? Virus corona. Siapa yang sudah daftar tahun ini? Jangan berbangga pula lagi, mungkin lo jadi tak jadi kan? Tapi tak mau kita tak jadi. Bisakah teratasi keadaan ini? Bisa. Bagaimana caranya? Tak dapat kaji tadi, tak jawab, bisa jawab. Bagaimana caranya? Nabi Yunus dalam perut ikan, bagaimana caranya supaya kembali ke darat? Tasbih. Bagaimana hilang virus corona ini? Sudahlah, itulah dia ngaji malam ini. Tasbih. Geram juga.
karena tak faham-faham. Tasbih. Tadi pagi saya sampaikan, oh bukan tadi pagi ya, hari Senin yang di Masjid Ar-Rahman ya. Dahulu pernah berlaku juga di negeri Mesir. Fir'aun faham. Fir'aun itu penguasa yang zalim di negeri Mesir itu, ketika fa'arsalna alaihimu tufan, kami kirim taufan, maka taufan pun melanda negeri Mesir. Taufan yaitu angin yang berputar. Tufan dari kata tawaf. Tawaf kan berputar ya. Angin itu dia berputar. Biasanya angin itu dia lalu begitu aja. Ini enggak, anginnya berputar. Angin tufan. Tufan di pulurnya apa yang ada di hadapan. Tahu pulun? Di gulungnya apa yang ada di hadapan. Tak ada siapa yang bisa bertahan kalau sudah dilanda angin taufan. 7 hari 7 malam di negeri Mesir. Fir'aun tak bisa menghentikannya. Ada banyak tukang sihir di Mesir tak berkuasa untuk menghentikan taufan. Mereka tahu penyelesaiannya, pergi kepada Nabi Musa. Ini disebutkan dalam tafsir. Nabi Musa berdoa, ya Allah hentikanlah taufan ini. Tapi sebelumnya minta janji dulu. Mau tak menerima kebenaran? Mau. Tidak lagi melakukan kemaksiatan? Ya. Janji? Janji. Deal? Ini bahasa orang sekarang lah. Deal. Janji, tak mau melakukan kemaksiatan. Tapi selepas sebulan mereka melakukan kemaksiatan, maka Allah kirim pula, apalagi selepas itu, wal jarad, belalang terbang kemana-mana, memakan setiap daun yang ada. Hah? Tak menjadi tanaman. Datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah. 7 hari 7 malam belalang itu. Kemudian dengan doa Nabi Musa, hilang belalang. Selang sebulan, kembali lagi. Memang Fir'aun itu tetap Fir'aun. Tetaplah perangai, tak berubah. Tak bisa diperingatkan dengan azab-azab, tak bisa diperingatkan. Nah, saya tak tahu Fir'aun sekarang itu siapa. Ini corona, sebelum corona ini apa? Flu burung. Dulu lagi ada antrak namanya, antrak ya. Ini selepas corona ini tak tahu lagi nih, corolla enggak ya? Karena nama-nama mobil itu. Wallahu a'lam. Tapi bisa enggak semua yang telah kita lihat ini begitu luar biasa merebaknya dan susah untuk didatangi dan susah untuk ditangani dan bisa dihilangkan dengan cepat? Bisa, mengapa tidak? Kalau Allah yang Maha Suci menghilangkannya. Karena makna kemahasucian itu adalah jauhnya sifat kurang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tak bisa Allah lakukan? Kalau Allah berkehendak untuk melakukannya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Itu ngaji tauhid. Ngaji tauhid itu mau mesti. Tak perlu risau. Maka orang yang mengaji tauhid dia tenang, tak perlu risau. Tak perlu risau. Saya tengok ni semua ni tenang. Karena tak ada yang pakai masker. Yang pakai masker itu risau ya. Ini tak ada yang pakai masker, tenang. Berusaha boleh. Tetapi jangan sampai membuat kita gelisah, risau, khawatir. Itu adalah sifat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang beriman bawaannya tenang saja. Apa sebab? Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita berusaha ya, berusaha. Dan apabila kita berusaha, dengan usaha itu boleh
berlaku apa yang kita kehendaki dan juga boleh berlaku apa yang tidak kita kehendaki. Sudah berusaha dan tutup, tapi kena juga. Nah, maka kita tenang saja. Tenangnya bagaimana cara menenangkannya? Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa makna Maha Suci Allah? Ya, menjauhkan sifat buruk, sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipakaikan pada diri kita sendiri. Biasanya ketika badan kita sehat, kita tenang. Tapi berubah ketika badannya sakit. Pergi ke dokter, periksa, Pak. Setelah kami periksa dan berbagai kali kami periksa, Bapak confirm positif. Bapak terkena penyakit kanker stadium 4. Nah, kalau kita dengar seperti itu dari dokter, kira-kira bagaimana? Cemas? Ada yang punya pengalaman tuh di sini? Mulai dia risau, gelisah. Dan menurut kajian kami, pasien-pasien kami yang seperti ini biasanya umurnya 3-4 bulan saja. Ah, kira-kira begitu gimana? Kira-kira? Risau. Mungkinkah kita bisa sembuh meskipun kanker kita stadium 4? Berarti lah masuk kaji nampak. Apa semangat? Ya, apabila Allah yang Maha Suci itu menghendaki untuk menyembuhkan kita, sembuh. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Jangankan penyakit seperti yang kita derita sekarang, seperti yang dialami dahulu oleh Nabi Ayub, itu lebih buruk dari kita. Kembali Nabi Ayub itu sehat walafiat. Apalagi penyakit kita yang tak seberapa berbanding Nabi Ayub. Tapi pangkal kaji kita apa tadi? Subhanallah. Maka untuk Nabi Yunus itu disebutkan dalam ayat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau tidaklah Nabi Yunus itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertasbih, kalau tidak termasuklah dia ke dalam golongan orang yang bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus itu akan tetap dalam perut ikan sampai hari berbangkit. Jadi Nabi Yunus itu dapat kembali ke darat adalah karena tasbih. Maka jangan remehkan tasbih meskipun harganya khomsah rial. Tasbih berapa harganya? Hanya khomsah rial. Khomsah rial tapi harganya mahal itu. Tapi tak ada yang buat tasbih. Maka banyak orang tua-tua kita dahulu selalu tasbih itu di tangannya. Subhanallah, 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 subhanallah. Sini ada. Kadang-kadang di masjid ada, tapi tasbihnya besar betul. Dekat mimbar digantungnya. Macam mana imam mau pakai kayak tasbih sebesar itu? Oh, ada tuh. Ah, itu bagus. Sesuai. Tapi sekarang ada yang lebih canggih lagi. Tak perlu pakai bijian tasbih itu, pakai tekan-tekan. Sudah berapa ini? Sudah 900. Jadi bisa dilihat angkanya berapa. Lebih mudah. Itu alat untuk bertasbih. Yang penting itu lagi adalah bertasbih dengan memahami makna tasbih itu. Tak usah cepat-cepat. Tak perlu ngincar banyak-banyak. Tapi kita memahami Subhanallah. Saya sudah berhutang puluhan tahun ini. SK saya tak keluar-keluar dari banknya itu. Bisakah saya melunasi hutang saya dalam tahun ini? Subhanallah. Itu masuk kaji itu. Tenang hati itu. Karena dia kita bawa kepada kehidupan. Subhanallah. Bisakah hilang virus corona ini dalam waktu dekat ini? Subhanallah. Ini perlu untuk kita faham. Tak nampak ini, tersembunyi. Mengapa tak tersembunyi? Karena tak punya cahaya.
untuk menampakkan yang tersembunyi ini perlu cahaya. Cahaya apa yang kita maksudkan itu? Cahaya lampu? Bukan. Cahaya apa? Cahaya matahari? Bukan. Cahaya apa? Nurul Iman. Jadi hebat nama masjidnya ini. Tak kalah dengan nama masjid kami di Jalan Duyung, Nurul Haq. Nah, sama-sama Nur juga. Di masjid kami Nurul Haq, di sini Nurul Iman. Tapi ada lagi yang beruntung, istrinya bernama Nur Aini. Sampai ke rumah Nur Baiti, sampai cahaya itu ke rumah. Cahaya rumahku, Masya Allah. Bapak tersenyum, itu nama istri Pak ya? Alhamdulillah. Inilah yang perlu kita nampakkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang hanya sekedar cerita, cerita yang disebut begitu saja. Nabi Muhammad sebelum di Isra Mi'rajkan, Rasulullah berada di dekat Ka'bah, antara tidur dan bangun, kemudian Rasulullah dibawa oleh dua orang laki-laki. Biasanya kan begini kita dengar cerita kan? Kemudian Rasulullah dibelah dadanya, kemudian dibasuh dengan air zam-zam, kemudian ditautkan kembali dan diisi dadanya itu dengan iman dan hikmah. Kemudian Rasulullah dibawa ke atas sebuah kendaraan yang lebih kecil dari unta, yang lebih besar dari keledai. Kendaraan itu disebut Al-Buraq. Kemudian kendaraan itu melaju, kemudian sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian kendaraan itu ditambatkan di tempat dahulu para Rasul menambatkan tempatnya. Pernah kita dengar cerita begini? Itu cerita berlalu begitu saja. Tetapi kita mau memahami cerita itu melalui satu kata yang mengawali, yaitu Subhana. Mengawali ayat yang menerangkan tentang peristiwa Isra Mi'raj yang mulia itu. Ini pengajian kita sampai pukul berapa? Pak, sampai selesai? Selesai-selesai ini. Ini pukul 21.15. Tadi kita mulai pukul berapa tadi? Pukul 8? Oh, berarti sudah lebih 1 jam ya? Tinggal 13 menit saja lagi. Untuk sampai di pukul 21.30 sudah selesai. Karena mengaji ini dia tak selesai-selesai. Banyak yang bisa kita jadikan pelajaran. Umpamanya dalam ayat ini, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Waktu yang disebutkan malam atau siang? Malam. Mengapa malam? Mengapa tidak siang? Ini kan perjalanan. Mengapa malam? Ini perjalanan yang istimewa. Yang perjalanan ini bekalnya adalah kerohanian. Rohani. Maka kita apabila ingin membangun kerohanian, bangunlah tengah malam. Akan terbangun kerohanian. Kalau siang kita disibukkan oleh suasana dunia ini, suasana mencari rezeki, bertemu sahabat, di tengah keluarga. Nah, kerohanian kita itu terganggu oleh dunia yang meliputi kita ini. Tapi kalau kita di malam hari bangun, maka kita tak fikirkan apa-apa tentang dunia ini. Ketika itu kita membangun kerohanian, maka insya Allah apabila dengan membangun kerohanian itu Rasulullah dahulu mendapatkan yang istimewa, maka kita pun dengan membangun kerohanian di malam hari pun juga akan mendapatkan pemberian yang istimewa dari Allah. Ini disebutkan Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alayka qawlan thakila inna nashi'atan layli hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu kila. Ini kelebihan malam. Alhamdulillah.
Kata malam ini disebut Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Maha suci Allah. Sudah kita fahami tadi kan makna Maha suci kan? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba itu berjalan sendiri atau hamba itu diperjalankan? Apa bedanya? Beda. Apa bedanya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berjalan sendiri atau Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah? Oh, ayat jelas diperjalankan oleh Allah. Berarti bukan Nabi Muhammad berjalan sendiri. Diperjalankan. Contoh supaya mudah. Ada anak kecil baru pandai berjalan. Dia masuk dari pintu sini, dia menuju pintu sana. Dia baru pandai berjalan. Baru pandai berjalan, kira-kira berapa lama dia dari pintu sana ke pintu sini? Yang dia berdiri 2-3 langkah, jatuh. 2-3 langkah, jatuh. 2-3 langkah berjalan, jatuh lagi. Kira-kira berapa lama dari pintu sana ke pintu sini? Oh, lama sekali. Apa sebab? Sebab anak itu berjalan sendiri dengan dirinya sendiri. Kalau ayahnya yang memperjalankannya bagaimana? Diangkatnya kedua tangan anak itu. Berlari ayahnya dari pintu sana ke pintu sini. Berapa lama sampai ke sini? Mengapa cepat betul anak itu sampai ke sini? Karena diperjalankan. Mengapa cepat betul Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa? Cepat betul sampai ke langit pertama, sampai ke tujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Sebab diperjalankan. Kita bisa tak sampai ke Mekah tanpa naik pesawat? Salat zuhur di Masjid Nurul Iman, salat asar di Masjidil Haram, bisa? Bisa. Kalau ditanya bisa, bisa. Bagaimana bisa? Kalau Allah memperjalankan kita, tidak ke airport lagi, tidak. Langsung Allah memperjalankan, boom, sampai Masjidil Haram. Bisa? Bisa. Persoalannya kita itu layak diperjalankan, tidak? Itu yang masalah. Ada orang yang seperti itu, ada. Wali-wali Allah, Allah berikan karomah, pemberian untuk memuliakan mereka. Sehingga kita dengar ada kisah seorang wali Allah itu, dia tak jadi pergi ke Mekah untuk pergi menunaikan ibadah haji. Dia pulang lagi ke Baghdad. Tapi setiap orang yang ada di tanah suci melihatnya, yang sama-sama datang dari Baghdad, jadi juga pergi ke tanah suci ini. Entah. Setelah pulang lagi ke Baghdad, entah, saya tak jadi pergi ke tanah suci. Sebab bekal yang saya bawa untuk ke tanah suci itu sudah saya serahkan ada orang yang meminta dalam perjalanan. Lalu bagaimana dia bisa sampai juga ke tanah suci itu? Oh, itu dia. Masuknya mungkin melalui Allah telah memperjalankan. Dia tidak lagi berjalan dengan dirinya sendiri. Allah memperjalankannya. Kalau Allah memperjalankan, cepat sekali. Kalau Allah membangunkan masjid ini untuk kita, tak perlu bertahun-tahun. Dalam waktu yang singkat, selesai masjid. Tapi kalau kita bangun sendiri, tak selesai-selesai. Karena sifat kekurangan yang ada pada kita. Allah jauh dari sifat kurang. Ini dia bisa kita bawakan ke dalam hidup. Kalau begitu, tenang-tenang. Tak perlu risau. Tempuh saja jalan yang benar. InsyaAllah dengan jalan yang benar yang kita tempuh itu melayakkan kita untuk dipakai oleh Allah. Kalau berjalan, kita diperjalankan oleh Allah. Kalau kita berusaha, Allah yang membantu kita dalam berusaha. Inilah yang menjadi hiburan bagi Rasul. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa untuk menghibur Rasulullah.
Karena pada tahun itu Rasulullah ditimpa musibah. Musibah yang pertama, kewafatan istri baginda. Musibah yang kedua, paman beliau yang mendampingi beliau, istri tercinta dalam awal-awal dakwah. Rasulullah sedih sekali dengan kewafatan Khadijah radhiyallahu anha. Tapi Allah hibur, wahai Muhammad, Allah tak meninggalkanmu, Allah bersama denganmu. Ini dia buktinya Allah bersama denganmu, yaitu kamu dapat pergi ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu masjid yang paling jauh. Rasulullah ingin sekali pergi ke Masjidil Aqsa, karena Rasulullah di Masjidil Haram di kota Mekah. Masjid Nabawi, belum ada lagi Masjid Nabawi. Yang ada pada masa itu Masjidil Haram satu, Masjidil Aqsa satu. Karena Masjid Nabawi setelah Rasulullah berhijrah baru ada Masjid Nabawi. Rasulullah belum berhijrah lagi, Rasulullah masih di kota Mekah. Maka Rasulullah ingin sekali pergi ke Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh, jauh dari kota Mekah. Mengapa Rasulullah ingin sekali pergi ke Masjidil Aqsa? Karena di masjid itu para nabi ramai. Mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga singgah di situ. Maka ingin sekali Nabi Muhammad ziarah ke Masjidil Aqsa. Sama seperti kita ingin ziarah ke Masjidil Aqsa. Tapi dihalang-dihalang, tak diberi visa, susah sekali. Karena sekarang ini di bawah genggaman musuh kita. Ingin sekali kita solat di Masjidil Aqsa dalam keadaan Masjidil Aqsa itu merdeka dan kita bebas untuk solat di sana. Ingin sekali, bisa sampai? Bisa. Dalam keadaan Masjidil Aqsa itu sudah terbebas? Allah, dah 1.5 jam mengaji dah. Mungkinkah kita bisa sampai ke Masjidil Aqsa pada masa kita hidup sekarang dan ketika itu Masjidil Aqsa sudah terbebas, merdeka? Apa sebab? Ya, kalau Allah menghendaki, apa yang tak bisa? Maka takutkah kita menghadapi musuh itu? Musuh itu kuat. Mungkinkah kita bisa mengalahkannya? Apa sebab? Subhanallah. Itu kata kunci itu. Subhanallah. Kita hanya punya senjata ala kadarnya saja. Sementara musuh punya senjata canggih. Bisakah kita mengalahkan musuh? Apa sebab? Ini tinggal bergerak aja lagi nih. Takdir bergerak langsung. Apa yang tak bisa? Dan kita bawalah. Ini yang menjadi umum, menjadi persoalan kaum muslimin pada hari ini. Dan juga persoalan-persoalan kita dalam rumah tangga kita. Ada persoalan rumah tangga yang tak selesai-selesai. Suami istri ada? Abang adik ada? Orang tua anak ada? Ada. Dalam mencari rezeki, ada masalah? Ada. Banyak sekali. Bisakah terselesaikan semua itu? Bisa. Bagaimana caranya? Subhana. Untuk subhana itu bukan hanya sekedar subhana, subhana. Enggak. Karena di pangkal gaji, subhana itu kapan ditetapkan untuk dibaca di dalam sholat? Di rukuk dan sujud. Maka perbanyaklah rukuk, perbanyaklah sujud, karena disitulah tempat kita menyebut subhana. Lama kan rukuk? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal. Mengapa bapak banyak betul sebut subhana? Pinggang terasa sakit, Ustaz. Subhana. Bolehkah? Boleh. Mengapa tidak? Bisa terangkat penyakit? Apa yang tidak bisa apabila Allah menghendakinya? Sujud lama sedikit. Subhana, subhana. Mengapa bapak lama betul sujud? Saya banyakkan tasbih. Mengapa banyak tasbih?
sama ya, seperti yang dilakukan dahulu oleh Nabi Yunus alaihi salam. Mudah-mudahan persoalan yang saya hadapi ini bertahun-tahun lamanya tak selesai-selesai, mudah-mudahan dengan tasbih ini selesai. Karena Nabi Yunus dahulu selesai persoalannya dengan tasbih, mudah-mudahan persoalan saya ini selesai juga dengan tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka kepada Maryam, siapa Maryam? Ibu Nabi Isa alaihi salam. Ketika melahirkan anaknya tanpa disentuh oleh laki-laki, anak sudah dipangku dan akan dibawa kembali ke tengah masyarakat Bani Israel. Tahu betul Maryam yang akan dia hadapi adalah tuduhan keji daripada kaumnya, bahwasanya dia telah melakukan perbuatan yang tercela, zina. Tapi bagaimana mau menjawabnya? Gimana mau menjawab? Bukti, mereka pasti akan melihat anak yang dipangku itu sebagai bukti telah melakukan perbuatan zina. Macam mana penyelesaian persoalan Maryam ini? Hah? Macam mana penyelesaiannya? Bagaimana Allah mengarahkan Maryam untuk menyelesaikan masalahnya? Ya, anak itu bercakap. Sebelum anak itu bercakap, apa yang Allah perintahkan kepada Maryam? Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, beribadahlah sungguh-sungguh kepada Tuhanmu. Wasjudi, bersujudlah kamu. Warka'i, dan rukuklah kamu. Sujud, rukuk, ketika rukuk dan sujud, apa yang kita baca? Wahai Maryam, banyak-banyak bertasbih. Persoalanmu ini berat, tapi bagi Allah ringan saja untuk menyelesaikannya. Kamu tak tahu mungkin penyelesaiannya, tapi kamu bertasbih saja, beribadah saja. Maka Maryam pun pulang membawa anaknya di pangkuan. Kaum menuduhnya, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an, kamu sudah melakukan perbuatan yang hina, yang tidak pernah dilakukan oleh anggota keluargamu. Bagaimana bisa kamu melakukan perbuatan yang keji, yang terkutuk ini? Bagaimana penyelesaiannya? Maryam menunjuk anaknya, biar anak tuanya aja lah yang akan menjawabnya. Bercakap anak dalam pangkuan. Susahkah bagi Allah untuk membuat anak yang masih kecil bercakap? Apa sebab? Subhanallah. Maha suci Allah. Apa mana maha suci Allah? Seperti apa penjelasannya? Seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Kenapa panjang ini sih? Alhamdulillah, 21.33 menit. Dengan demikian berakhir sudah kajian kita ini. InsyaAllah inilah dia jalan yang terhampat untuk kita tempuh. Dan insyaAllah kalau jalan ini yang kita tempuh, kalau tadi disebut oleh protokol, ini adalah jalan yang menghantarkan kita ke syurga, insyaAllah. Dua kata, ringan di lidah tapi berat dalam timbangan dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kata itu kedua-duanya adalah tasbih. Kedua-duanya tasbih. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, sangat ringan di lisan, di lidah. Sakilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Habibatani ilar rahman, sangat disukai oleh Allah yang maha pengasih. Dua kata itu adalah subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, mulai hari ini, mulai saat ini, banyak-banyaklah bertasbih. Ada tasbih? Ada. Yang komsarial ada? Komsarial ada, tak mahal. Ada? Ambil balik. Sekarang ini kan dah tadi mana-mana disimpan kan? Ambil balik. Maka biasakanlah diri untuk bertasbih. Saya tak ada tasbih, Ustaz. Boleh pakai tangan saja, jari. Subhanallah, 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 subhanallah. InsyaAllah.
Mudah-mudahan dengan bertasbih dan banyak bertasbih mensucikan Allah sebagaimana dahulu berlaku peristiwa yang luar biasa pada diri Rasulullah, dan sekarang diberlaku pula peristiwa yang luar biasa dan kita tak mampu untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan insyaallah dengan kemahan sucian Allah, virus corona yang mewabah di dunia ini Allah selesaikan dalam waktu yang singkat. Amin. Insyaallah. Tak ada, apabila Allah yang berkehendak untuk melakukannya, tak ada yang menghalangi, tak ada yang membatasinya. Karena kehendak Allah itu berlaku. Karena Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Ada yang bertanya? Tak ada yang bertanya. Allah. Apa yang mau ditanyakan? Semua sudah jelas. Sudah, tinggal mengamalkan saya lagi, yaitu buah dari pengajian ini, yaitu memotivasi kita untuk banyak bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkan. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La haula wala quwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan darimu ya Allah. Ya Allah, di majlis yang mulia ini kami memohon kepadamu ya Allah, sehatkanlah badan kami ya Allah, jernihkanlah fikiran kami, teguhkanlah keimanan kami, kokohkanlah keyakinan kami, letakkanlah cinta dalam hati kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk istiqamah dalam perjuangan ini. Ya Allah, hantarkanlah kami ya Allah untuk dapat berkumpul bersama para nabi dan rasul, orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan hamba-hambamu yang soleh lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.